oleh kamera hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Ya udah penonton udah sampai garis tengah aja, tolong panitia ya. Untuk penonton yang dari sebelah barat agar jangan terlalu dekat dengan pemain. Mundur dikit. Ya, pendukung dari kesebelasan kapling agar mundur dikit. Jangan dekat dengan pemain dan jangan diarahkan Pak. Ya, sudah cari tengah udah. Ya, dua hari berturut-turut pertandingan ditentukan. Iya, kapten kesebelasan Warrior. Ya, bagus. Tendangan tajam, kata orang kampung, kata orang kampung dia bilang tendangan tajam. Tapi pada Pak Reina, penembak pertama dari kesebelasan Kapten Reina berhasil melaksanakan misinya. Penembak kedua dari nomor 8 Arizona, pemain pengganti di babak yang kedua. Arizona terima kasih kenapa Pak? Yang terjadi bendera yang dialami penjaga gawang tapi tidak terlihat sudah.
Pendekat terakhir dari bentuk pelatan. Punggung 9. Jo, kita saksikan apakah berhasil melaksanakan misinya Jo. Bagaimana? Ya. Terima kasih sudah berapa atlet nanti dimenangkan oleh warrior yang akan menang terakhir dari kesempatan Patrick tidak bisa mencintai melakukan misinya dalam melakukan eksekusi nanti dan kesempatan warrior berhak lolos tertutup. Yo, boleh.